I just woke up jam 10. To be realistic ya, aku biasanya abis bangun tidur tuh kayak diem-dieman di tempat tidur untuk kayak sejam dua jam, either nonton atau misalnya main laptop atau nyari kerja gitu kan. Jadi kayak males melanjutkan harinya sampai kayak jam 12. But what I do every day yang pasti adalah aku nyari kerja di pagi hari biar kayak produktif sedikit gitu loh. So talking about jobs, as you guys may know, aku kan sekarang lagi udah lulus S1 kan. Jadi aku sekarang mau kerja di US gitu kan. Dan untuk kerja di US tuh kita harus ada permit untuk kerja gitu sebagai mahasiswa internasional gitu kan. Jadi di bulan Mei kemarin aku tuh udah apply apa yang namanya OPT, Optional Practical Training, yaitu adalah sebuah kayak ya ada permit izinan untuk international students bisa kerja di Amerika. Ya kan, jadi untuk mendapatkan OPT ini kita harus submit beberapa aplikasi seperti I-765 and then a different other document yang aku lupa namanya, tapi bisa kalian lihat di sini. Dan itu kita harus kirim kayak ke imigrasinya gitu, ke kantor imigrasinya, dan mereka bakal decide untuk bolehin kita kerja atau enggak. Dan kita harus bayar sekitar $400 untuk mendapatkan permit itu. Dan kalau misalnya udah diizinkan, udah di accept, udah di confirm, kita bakal dikirim sebuah kartu namanya EAD card, yaitu singkatan dari ini. Dan bentuknya tuh seperti ini, benar-benar kartu ya, kartu. Tapi ini adalah informasi yang kita butuhkan kalau misalnya kita lagi apply kerjaan dan kita udah dapet kerjaannya, pasti orang kantornya tuh bakal minta, okay, mana EAD card kamu, mana nomor yang ada di EAD, dan mereka bakal minta nomor yang ada di kartu ini, karena nomor itu adalah satu caranya di mana company bakal tahu, okay, kita bisa kerja di company mereka gitu. Jadi thankfully aku udah dapet kartunya dan sekarang aku lagi nyari kerja. Maksimum aku dapat kerja tuh bulan Oktober. Ini sekarang masih Agustus. Aku harus dapat kerja by Oktober. Kalau enggak, aku harus dipulangin lagi ke Indonesia. Dan aku nggak mau itu dong, gitu kan. Jadi aku lagi nyari-nyari kerja terus nih. Dan juga sebenarnya tuh kayak aku tuh udah dapat kerjaan sebenarnya di TikTok. Gajinya oke banget. Tapi cuma 4 bulan kontrak doang. Jadi aku mikir ya udah aku cari pekerjaan lain. Jadi aku masih nyari-nyari juga in case aku dapat offer yang lebih bagus gitu kan. Dan si TikTok itu mulainya September. So, do you guys wanna know how I apply to jobs? Ini juga tips untuk kalian kalau misalnya kalian mau kerja juga di US abis kuliah di sini. This is how I usually do it and this is how a lot of people do it. So, okay, so how I usually apply for my job itu sih biasanya cuma pakai laptop doang, terus kita kayak ke different websites. One of them yang aku pakai sering banget adalah LinkedIn dan juga Handshake. Jadi di situ kita nyari kerjaan, terus juga nyari agent untuk misalnya kayak bantuin kita nyari kerjaan. Aku juga nyari di situ biasanya. Karena gini nih, the hard thing about job searching ya sebagai international student itu kayak kalau kita apply ke company-nya langsung gitu, misalnya di LinkedIn. Di sini kan ada kayak beberapa jobs kan yang dibuka dan company-company lagi nyari orang nih. Oke, kita apply langsung ke sana gitu kan. The chances of us getting the job tuh dikit banget karena pasti company itu langsung memilih biasanya bule gitu-gitu kan. Atau misalnya ya unless kita benar-benar qualified banget atau benar-benar kita stand out, tapi itu jarang banget biasanya. Jadi hal yang gampang juga selain itu adalah kita reach out ke agent. Jadi agent ini bakal bantuin kita nyariin kerja dan jadi kita bakal kerja itu kerja untuk si agentnya tapi di company apa gitu misalnya. Jadi kayak misalnya aku tuh dapat kerja di TikTok. Itu aku dapat dari sebuah agent namanya Intalipro Group. Jadi aku tuh kerja di bawah mereka tapi aku kerjanya tuh di TikTok gitu loh. Ngerti gak? Nah, biasanya agent itu ngambil kayak beberapa persen dari gaji kita, tapi menurut aku oke banget daripada enggak dapat kerja either way. But yeah, it's hard. Trust me, susah. Ada orang yang hoki banget, ada orang yang enggak. Ya, jadi bener-bener apply banyak banget aja gitu biar dapat at least satu. Karena what people say adalah kalau kita apply 100 pekerjaan, dari 100 itu baru dapat satu offer.
So yeah, this is my morning usually, just applying to jobs. Or I watch The Vampire Diaries. Jadi sekarang aku mau nge-gym dulu. Aku tuh ada gym kayak 2 menit dari rumah, membership di LA Fitness. Karena kakiku tuh lagi panas banget ya, lagi pegel-pegelnya gara-gara kemarin. Aku mau train it a little bit, biar karena lagi kenceng kan ototnya. Terus juga do some cardio and maybe some abs too. But I'm using a hat karena aku lagi kumal banget, karena baru cuci muka doang, belum mandi. But this is my gym attire. Cuma legging, baju, and jaket karena lagi dingin. So, I'll see you guys. I don't know if I can vlog di dalam ya. Palingan cuma kayak snippet pakai HP doang. Jadi inilah gymku, cuma 3 menit dari rumah pakai mobil, namanya LA Fitness. Aku tuh membership per bulan $30. So the first thing I did adalah untuk beli protein shake, gara-gara aku belum makan pagi, jadi lapar, jadi butuh energi. Terus aku cardio, cuma 10 menit lari sebagai pemanasan doang. And I did some leg workout, karena kemarin tuh baru hiking, jadi kakiku tuh lagi pegel-pegel capek-capeknya. Jadi aku bakal mau ngelatih dikit nih ya hari ini. And also my ab workout, ini aku juga selalu ngelakuin. Untuk yang pada nanya, aku tuh nonton videonya Alexis Ren yang 10 minute workout. Ini tuh kelihatannya gampang, tapi kalau udah dilakuin bener-bener capek banget. Aku tuh gak bisa bener-bener 10 menit ngelakuin semuanya tuh gak bisa, masih susah. Jadi kadang-kadang masih kayak nafas di in between the exercises. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, aku anjurkan banget. And lastly, aku menyelesaikan gym hari ini dengan sauna, biar agak keringetan, capek dikit gitu kan. And then yeah, that's it. Oke, jadi my day continues. This time aku udah cantik, udah dandan. Karena sekarang kita lagi on the way ke rumahnya Joya. Kita itu sekarang mau jalan-jalan karena kita mau ke Glossier sebenarnya, karena Glossier baru buka toko pertamanya di Seattle. And I love Glossier and I need to take a picture at Glossier. Like, you know how pretty the store is. So, kita mau jalan-jalan ke sana. Aduh, gelap. Kita mau jalan-jalan ke sana, ke Capitol Hill, ke downtown. Sekalian juga belanja, nemenin Joya nyari baju untuk graduation-nya, nyari dress. So, probably makan juga sih. But let's see what we're gonna do. And I don't like it because it's kind of raining a little bit. Agak mendung hujan gitu. I don't like it. I like it when it's sunny. Like, this is the real Seattle nih. Kayak mendung gitu. Mendung gitu, aku gak suka banget. Sukanya terang, sukanya matahari ya. So I am here with my beloved friend, siapa namanya? Joya. Terus kita lagi jalan-jalan aja, kita mau ke Glossier sekarang. Oke, sekarang kita di Capitol Hill. Ini kayak daerah gaulnya Seattle gitu. Daerah LGBTQ. Daerah, ya. Tapi it's really pretty gitu. Oh, ini park. Cantik. Park. Glossier-nya di sini, di kiri. Rame ya, fix. Di situ. Enggak. Enggak, di mana? We go left, yes. Ada ya? Tuh banyak kayak Rainbow Street gitu guys. Oh iya, itu Glossier-nya. Yaudah, gue parkir dalam sini aja deh, boleh. Oh well, kalau mahal paket deh. Daripada gue ada, males muter-muter. So that's Glossier. Eh, ada di belakang, gak bisa, gak ada dikit. Hi guys, so kita lagi mau bayar parkir. Ini by the way kamera kanannya gak ada tripod, gak ada tali, jadi kalau rusak lagi gak apa-apa, gue kalau kayak gitu gak apa-apa. $5, 1 hour doang kan? Nih bayarnya pakai aplikasi di sini, nggak ada satpam satpam kita bayar mas. Oh, iya, terus sekali parkir bayar 70.000. Iya, kalau di Jakarta $5.000. 5.000 jam pertama, selanjutnya 2.000 nggak sih? Iya, mau deh. Oke guys, see you at Glossier. So this is it. No, it's an actual store, Joy. Oh yeah, it's it an is. Actual store. Where's the? That's so cute. Oh, yeah, it is. Store is good. Hi guys. Hello. Welcome. Are you guys like an actual store or just like another pop up? No, this is a permanent store. Oh. Okay. Yay. Yeah. Jadi Glossier tuh tempat makeup. Tapi kayak they're like basically tokonya tuh bagus banget, cantik banget dibikinnya. Okay. Let's do some shopping.
Okay, jadi I'm probably buying like a concealer. Ini concealernya, aku tuh pakai sering banget. Jadi concealernya kayak solid gitu, kayak gini. And it's the best. This is too dark, eh too light. Tapi mereka banyak banget, gak tahu yang mana. Aku lupa aku pakai yang mana, gak bawa soalnya. Double-nya gue kebutuhan. Aku beli concealer satu sama lip gloss. Jujur sama kan? Dua. Kita beli itemnya sama. Apa? Aku beli tiga juga. Lash lick. Terus beli apa? Yang super bounce sama yang aku beli yang bagus. Iya, sama beli concealer. Okay, jadi kita lagi di downtown. Joya mau beli barang baju-baju. But this is like one of my favorite places. Ini namanya downtown Seattle. Tapi kan kita biasanya jalan-jalan di Pike Place kan. Kita kalian tuh nggak pernah lihat downtown yang toko-toko gini. Banyak banget toko bagus-bagus-bagus sampai sana sampai ujung gitu kan orang-orang belanja. So we are going to Nordstrom. Ini toko kayak toko department store bagus. And I love the location. Ini namanya Downtown Westlake Center namanya. Toko-tokonya lucu-lucu banget dan juga banyak homeless sih sebenarnya. Tapi banyak yang udah tutup juga. Tuh. So we are in Nordstrom. Nordstrom tuh basically apa tuh Nordstrom? Kayak department store kayak Seibu, Metro, Debenhams. Tapi yang mahal. Nggak ada merek-merek. Merek-merek bagus-bagus. Nggak kayak di Indo yang barang-barang yang masuk jelek-jelek. Nggak, di Indo barangnya juga bagus. Nah, ya. Kayak Pak Joema, Pak Uni mana pun beli nih. Kayak gini. This is like, apa sih, Chanel, ada Gucci, bagus-bagus semua. Sepatu-sepatu. Nih, Joya belinya di sini. Mickey Mouse. Lucu bajunya, lihat deh. Cute. Baju-baju anjing. Lucu banget, anjing dia pakai kayak ginian. Ini baju anak kecil bukan sih? Ini anjing. Kayak baju anak-anak. Eh lucu banget, Joy. Joy lucu banget, raincoat. Iya, taruh. Ini so cute. $40 anjing lo dibeliin baju. Oh shit. Jatuh. Ini selalu ya. Jaya graduation pakai ini. Oh, ngerti kayak lagi mau bridal shower. Enggak, lo kayak lagi mau ke Met Gala anjing. Ini aja, ini kayak nenek gue kalau lagi nikahan. Kondangan kan? Enggak mau. Kayak gini nih. Iya sih. Jelek banget. Kondangan bright. Ini udah mahal, coba harganya berapa? Tunggu, gue melihat harganya berapa nih kayak gini ya. Oke, berapa? Menurut lo berapa? 1.700. Berapa? Anjing, 1.400. 1.400. 20-an juta, kayak begini kampret. 20-an juta? Gila. Jangan ke toko beli bahan aja ya. Di Majestic. Dapet 20 juta, woy, gila. Bye. Ini lagi summer, kelihatan anginnya. Terus ini dingin banget. Enggak sih, enggak dingin, angin aja, bye lu. Tapi anginnya dingin kayak di Australia. Australia kalau winter, enggak ada salju. Tapi anginnya dingin banget, to the point kayak tulang gue kerusak gitu.
Udah meler-meler. Makan es krim air. Tapi enak banget nih es krimnya. Enak banget. Ini di Lon yang rekomend. Coba lagi. Pake dia nang uteng. Bingung banget. Tempat es krimnya ada di downtown. Namanya Gelatiamo. Tuh banyak banget rasanya. Enak sih. Oke, let's go. Kok jatuh gak kerti lagi? Si Joya gak jadi beli baju, gak dapet. Oh well. Nanti di LA aja. Jadi Joya bakal ke LA minggu depan, mau graduation. Kan Joya kan sekolahnya di LA, tapi tinggalnya di Seattle. Orang mah maunya tinggal di LA ya. Nih, ini downtown. Kalau downtown di mana-mana tuh banyak banget homelessnya nih. It's my family. Downtown yang kayak yang asli, orang gak pernah kasih lihat kalian. Iya. Sebenarnya downtown tuh bener-bener kayak banyak banget orang homeless. Tidur di lantai. Iya. Serem sih kadang-kadang, kayak di sini banyak sering penembakan tuh di downtown juga sebenarnya. Hal-hal yang kalian nggak tahu. Tapi kita nggak main di sini, jadi jangan takut nanti orang pada takut ke situ. Tapi enggak. Tahu nggak? Tapi di setiap kota tuh ada. Yeah. Kayak apalagi di LA juga ada. Di LA juga parah banget. Lebih parah. Terus ke downtown sekarang kan itu jembatan semuanya kayak homeless semua. Dan mereka buka apa sih, tent? Iya, tenda. Terus mereka tinggal di situ. Serem sih jujur Amerika kadang-kadang, kayak di sini tuh bukan serem hantu, serem kayak psycho-psychonya gitu. Iya, kayak dibunuh lah pakai pistol. Ditembak atau di apa gitu-gitu. Perkosa gitu-gitu. Jadi sekarang kita mau furniture shopping karena Joya mau pindahan. Lusa. Pindahan lusa. Sibuk banget sih lo, mau ke LA, mau graduation, mau pindahan. Jadi kita lagi mau furniture shopping. Pulang sekolah lagi pura-pura tiduran, lagi take a nap. Kemarin gue lagi nonton. Enak bos, ini bu bos banget nih di rumah sendiri. Oleh ini 2.000, artinya itu 40 juta. Enak tidur di sini, enak dong. Ya, bener tidur kayak gitu, bener aja. Kayak gini bu. So we are on to the next one. Kok ini kayak alay gitu, Joy? Lihat dulu. Dalamnya. Kalau yang ini agak penuh padat banget ya dekorasinya. Gue udah coba nih kafe. Nih, kayak Joy mau beli tempat duduk kayak gini. Gue bilang sih ayo aja. Nih si Joy dapat gede banget. Diskon 50%, harganya 1.400, yang tadi 2.500. Tadi 2.000. Joya jadi mau beli, kan ini gede banget kan, dia gak butuh segede ini. Ini kayak keluarga bersepuluh aja. Dia cuma butuh satu, dua, terus ini lagi untuk di sebelah sana. Gitu. Tiga. Gede banget tapi diskon 50%. Lanjut lagi. Makan sosis. Ya oke lah. Enggak, ini kita makannya banyak persen tapi cuma baru keluar satu doang. Ini kan makannya apa? Ini enak nggak Joy, kayak sama kita sini. Kalau nggak enak lo traktir kan? Traktir. Jadi ini pura-pura lagi nggak enak. Ini kalau nasi gue habis berarti enak berarti. Makannya habis sih kan. Makannya kalau makan nasi gila, gue bisa dua atau tiga. Enggak, gue nggak pesen dua ginian, gila ya. Oke, so ini so far yang datang ini kita ada lamb, kambing, sosis, squid, which is cumi, punya Joya. Perbedaan. Terus masih ada lagi yang datang. Guys, gue sama Joya, kan Joya bilang anjing gue kenyang banget gitu kan. Joya cuma makan 2 abis. Gue 5. Ini sisa gue nih. Ini sisanya Joya. Sisanya main. Emang nih orang ya. Ayo kita tebak berapa harganya tadi semua itu. Tuh dibungkusnya banyak. Berapa? $70. Sama tip. 70-an. Oke. Iya, gue juga bilang 70-an sih. $70 ya. Coba lihat, kita lihat berapa. Iya. Berapa?
70-an sama tip. 70 pas dan 69. Kan 69 terus tipnya kita kasih misalnya yang enggak usah sampai bawah. Ya udah 75 lah. Mahal woi Joy. Jadi kan aku pesan satu-satu terus kerigitan. Terus ya udah aku pesan lagi. Aku kira kayak satu-satuan doang, tapi taunya datang 3-3-3 gitu. Ya udah deh, enggak apa-apa. Untuk besok makan siang. Jadi ini ada kita ada housemate ke 6. Halo. Halo. Si Dylan lagi masak apa, Dil? Pasta. Ini enak banget, jujur. Ini yang TikTok kan? Emang yang TikTok serius? Apa aja isinya? Feta cheese, tomato. Gue tambah turkey. Terus udah. Oh, pantesan. Gue kayak yang merah apa yang merah? Yang merah apa sih? Tomato. Kan di berat-berat. Kartu ini. Bakal ada orang-orang datang ke rumah. Ngapain kok? Ngapain kan? Cerita dong. Ya enggak apa, kita mau hang aja, kenapa sih enggak boleh hang? Sama si Dion, sama satu kemarin pas aku pergi pada beresin rumah bener-bener kosong banget. Karena besok yang punya rumah mau datang. Jadi mereka langsung kayak tadi kan awas baru pulang terus langsung penuh gini rumah gue. Halo, halo, halo. Halo guys. Halo dong. Hai. Halo. Hai. Ini anjingnya Joya atau lagi namanya Uni. Ganteng banget guys. Ini tantenya. It's a dream. Enggak sih, gue enggak suka sih, kayak sedih banget anjingnya kayak. Bisa dipeluk. Gue. Jadi, ini kita lagi main. Yang mana nih? Main apa nih? Main apa? Memory game. Jadi, rule-nya adalah kita harus inget-ingetan. Iya, sepasang inget. Gimana tim kalah? Belum. Tunggu ya. Guys, kita lagi main game apa nih sekarang nih? Pingpong. Tapi harus pelan-pelan ya. Kita harus ngapain dulu game-nya, ngapain dulu nih? Pingpong. Pokoknya pas pang lo harus tunjuk semua orang yang ada di sini. Okay. Salah satu dari semua di sini. Oke, okay, siap. Pingpong. Pang. Pingpong. Pang. Pingpong. Pang. 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 Pingpong. Gimana sih, Mas? Gimana? Bing, berapa minum? Pang. 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 Bing. Pang. Pang. Bing. Pang. 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 Bing. Bing. Banget nih, gimana sih? Sumpah, kenapa gue bunuh diri tadi? Mister Kea. Oh, iya dong. Di press. Gua nunjuk lu kan, sumpah. ada kamera. Sumpah. Lu lihat footage sempat. Aduh. Kaya gila kayaknya. Wait, lo kenapa? Lo kenapa? Enggak deh, kayaknya enggak deh. Sumpah gua enggak bohong. Bang. Kamera abisin, kita abisin di sini kan, semua di sini. Gue ngeliatnya kayak gini aja. Ya kan ke situ. Gue ngeliatnya kayak gini, lihat ya. Bentuk kamera gimana dong, bentuk kamera? Ping, pong, ping. Kenapa buka lapak? Teman-teman kan ya semuanya harus belanja di Bukalapak. Tuh. Kenapa itu? Karena Bukalapak tuh udah paling keren. Karena gue lebih suka Tokopedia gimana ya, dong? Kenapa dong? Itu mendukung semua mitra lokal UMKM, mitra bisnis UMKM, dari semua pedalaman. Tapi emang Tokopedia enggak? Mitra Bukalapak tuh namanya mitra. Kalau di Tokopedia kan enggak tahu ya, itu kan mitra Tokopedia juga. Nah. Kalau gue mau bagi di Shopee gimana? Kalau Amazon gimana? Kagak. Amazon sudah di kelam, lu kan kalah ya, udah gak bisa ya, gak bisa ya. Belanja di Shopee, belanja di Shopee. Karena Shopee pernah sponsor sponsornya Ronaldo. Iya. Amazon dong, Amazon. Kenapa Amazon? Kenapa Amazon? Amazon pertama yang pernah keluar angkasa. Iya. Kenapa? Karena dia botak. Ini kayak muka lo doang. Iya. Ini si Bli Dilan lagi videoin gue. Kenapa? Gara-gara lu manggil gue Bli, dia manggil gue Bli sampai sekarang. Dia pas lagi di siapa? Beda-beda Bli. Kenapa sih? Bli Mi Bali yang kayak guys, pariwisata. Guys, komen di bawah kalau Dilan ini Bli.
Mirip gak? Blilon. Blilon, Blilon. 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 Ini bukan sponsor Blibli ya. Tapi Blibli gimana nih? Tetap di hati. Oke, jadi tadi semua orang udah pada pulang. Aku lupa closing tadi. Jadi aku closing sendiri aja. Thank you everyone for watching. That sums up basically my day. Kadang-kadang serame itu, kadang-kadang juga sendiri. But it depends, you know, kayak balance. Sometimes juga aku sehari bisa di kamar doang, gak ngapa-ngapain, cause I need like a day for myself. But sometimes I need to go out with friends and have fun. So it's a balance of everything, but today is one of those rame-rame times. But thank you everyone for watching. I hope you find this entertaining and just like fun in general, and I hope to see you in my next video. Don't forget to like, subscribe, and comment.